Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di Moajbi Tutorial. Di video kali ini ada pertanyaan, cara mengambil foto profil kita sendiri bagaimana? Ya, maksudnya mengambil foto profil YouTube ya. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kalian buka terlebih dahulu akun YouTube-nya, bisa di browser Google Chrome atau browser yang lainnya. Di sini ada dua browser ya, browser Google Chrome dan Opera Browser. Oke, di sini saya contohkan terlebih dahulu menggunakan browser Google Chrome. Nah, di sini sudah masuk ke profilnya. Nah, teman-teman ya, untuk menyimpan foto profil sendiri, kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian foto profilnya. Kemudian buka gambar di tab baru. Sekarang kita ke tab yang baru, yang barusan dibuka. Nah, ini dia ya, teman-teman. Oke ya teman-teman, ini gambarnya sudah terbuka dan hasilnya kecil. Nah, untuk memperbesar atau memperjelas gambar foto profil kita ini, kalian tinggal tekan saja atau pilih saja URL yang di atas. Kemudian pilih ikon pensil yang ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada F100, kalian ubah saja. Misalkan di sini kita tambahkan nolnya saja. Tambahkan misalkan ini 1000, kita tambahkan 10.000 ya. Lalu di sini kalian tekan saja ikon panah berwarna biru. Nah, teman-teman, sekarang gambarnya sudah besar ya. Ini sudah hidden ya. Jadi kalian tinggal download saja. Nah, untuk cara downloadnya kalian tekan dan tahan beberapa detik di bagian gambar, kemudian pilih download gambar. Klik download. Oke, sekarang kita buka saja. Nah, ini dia teman-teman ya, gambar yang barusan dibuka. Nah, sekarang kita contohkan di browser Opera Mini ya. Maksudnya Opera Browser ya, bukan Opera Mini. Oke, kita buka Opera Browsernya. Sama yang seperti yang tadi, tekan dan tahan beberapa detik di bagian foto profil. Kemudian pilih buka gambar di tab baru. Kita pindah ya. Nah, di sini sama ya, kecil. Untuk memperbesarnya, kalian tekan URL-nya atau pilih URL-nya. Geser. Nah, di sini sama S100, kita tambahkan nolnya saja 2, jadi 10.000. Kemudian pilih ikon panah berwarna biru di sebelah kanan bawah. Nah, sekarang gambar foto profilnya sudah besar ya. Oke, di sini kita download saja, caranya sama seperti yang tadi, tekan dan tahan beberapa detik. Kemudian pilih simpan gambar. Klik unduh. Oke, sudah diunduh. Dan ini dia hasilnya. Oke ya teman-teman, itu dia tutorial cara menyimpan foto profil sendiri, foto profil YouTube. Bagi teman-teman yang ingin merequest tutorial, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.